Ya boleh ya, boleh iki. Alah, iwak angel, ya wis mlayu-mlayu diudeni tebi di situ. Ora kok gak sampean blur sampean genah ni iki wong ta anu. Cerones wanes wong kepepet gak kepikiran kok ngono iki Mas Rono wis mek koyo noleh iki koyo wani koyo ora, koyo wani koyo ora ngono sik. Iya. Lah wis ketok koyo wong lungo. Ireng ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sobat mancing dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Evra Bintang. Pada malam hari ini kebetulan sekali saya bertemu dengan Mas siapa Mas? Mas Nasir. Mas Nasir. Mas Nasir ini baru pulang dari mancing. Mancing di mana? Mancing di Punden. Den, di Punden. Belakang sini. Belakang sini ya. Belakang sini ya. Tadi saya sudah bicara-bicara sama Mas Nasir, katanya Mas Nasir ini sik suruh mulih diwedeni mati Mas. Iya. Seru ceritane. Tak durunge ngrokne ceritane Mas Nasir. Alangkah baiknya teman-teman sing gurung subscribe, bantu subscribe, like dan komen. Karo teman-teman sing wis subscribe, terima kasih sudah subscribe. Langsung saja wis ngrokne ceritane Mas Nasir. Monggo Mas ceritane piye Mas? Penasaran aku. Ini Mas, aku mang kan udah mancing kan sekitar jam berisai ya Mas ya. Si sore ya. Sore. Biasa aku udah mancing udah si sore. Warno di selaran mengkok-mengkok jiseng tuk blonco paspor ya wis pengen iki. Paspor. Ting bengi wis di paspor ya. Siap nih. Iya. Mari ngono wis teko Bendungan. Oke golek pakan. Aku biasa kan golek pakan bae. Mancing pakan bae urang Mas. Iya mbek urang. Ke kono pas teko kono ke posisine sepi Mas. Biasane ruame. Heeh. Karena wong mancing blas aku mbek koncoku wong loro. Wong loro gimana? Nah. Mari ngono teko kono golek pakan. Wis oleh pakan lah. Heeh. Biasane pakan barang penak iki ya wis. Urang e lek gak pesen sik kan ana menjane. Kangel. Mari ngono teko kono ke wis koyo mancing biasa kok Mas yo. Iya. Yeah. Apa sih nih mancing ke kencari pikiran kau nggak pati pas nih Mas golek pakan kan uang el pikiran kadang pikiran mati nggak pas lah mancing pengikin jadi hawa-hawa ini gimana jadi waduh misal jadi kayak gitu jadi sama dulu ini jam piro sekitar jam songan Mas jam songan pas aku mancing sih golek blas saya kisik jam 10 tadi tas mulai gimana aku pengisi no gading lagi Mas berarti petok no yang bangin ini pas ini buri gini spot ini macam no gak buri gini ya kuman atau kok ubruk nah aku cek wangi lagi buat ini lagi piye cerita ini piye buat ini kaya apa no nang sore mah mancing kaya biasa ya pokoknya nang no Mas ya ya tapi ya kalau lewat belas oke mari kono sekitar jam 8an ke jam 8 lebih emang jam 8. Iki ke angin ke kaya meremoro teko kaya gede ngono Mas. Iya. Sampai kayu gede bulu. Ora ketok kene yo. Bulu iki ora ketok. Bulu. Bulu ke sampai kaya mentelung-mentelung ngono Mas. Rubu-rubu. Heeh. Ngono ke. Wes tak pikir ya lah sangen es biasa ini angin jane gede ya ngono. Kan aku tak bungo ya ora krungu mbuh mancing ono ndi mangko Mas. Mang sebelah kiriku kono mangko berdarah. Eh mburi lapangan ngono. Oh, tutu no gak ane anu iki Mas. Pokoke ane punden mburi iki seng ane ala tenggongan ah. Iya. Nah, paling perkiraan mancing ngono. Aku pas gak cekokan iki. Iya. Oke, mari ngono. Kok awane kok kaya nyelotir rapenak. Men aku dhewe men tolah bae kemrose kan tak pikir ya stekos. Ngono ya. Sampeyan ngono iki posisi dhewe. Dhewe ngono. Ya kudu kok besar wame Mas, Mas. Mas. Ya kok sopir kan. Oleh Pak ora. Kale blas. Kale blas. Aduh. Jadi biasa hawa ni ngono kuwi kadang gowo iwak kadang ra gowo. Iki mari ngono wae. Mari angin gudike sirep Mas. Mari sirepke terus gang rada suwe. Kange mau ana meneh angin teko gede Mas. Buku-buku meneh. Mari ngono lak ana kayu, mbuh kayu apa Mas? Kayu waru apa kaya apa mentelung nang banyu. Waru. Waru ya? Waru. Iki ke kaya dirok Mas. Mari sempat padahal sing ndhuwur kayu apa
sehingga pundan kali kode anteng mas. Iya. Ngalih runu gimana? Kode kaya tiro mas. Anu nih kayu nih. Kayu nih kaya. Tapi wanteng liannya kan anteng. Kata aku opo iya aku masuk kok. Tapi loh kok kaya rapuhnya namen loh. Terus aku sempat ngalih mas. Ngalih. Ngalih belum di. Ngalih kayak. Ane anu krajan burine krajan lore punden ge. Oleh lore. Ya lore ge lah ana krajane Pak Sopo ge gak roh sini. Ini mangan ya? Ya, ini mangan ge. Iku ngono ge. Ya iku ngono mancing panggah air ra oleh. Ra oleh terus saya panggah ra oleh. Sesuk koyo bosen, Mas. Terus aku balik neh. Ah, mangko kok. Balik runung aneh ge, Mas. Bal taparan neh, Mas. Aku badanku marane ke mbek marane. Kendel sampean di balik runung neh. Wis, mana-mana nek aku, Mas. Mbek anu, Mas, mbek marani kancaku weh iya kancaku tak tinggal ngadol ya mama ngadol ya iya kancaknya teman paling ya ngolak iya paling mas mangko marono anu apa sendiri aku balani panggung aku mang panggung sang kaitan pas iya 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 gak ada angin belas ini iya nih apa ini anginnya ya gede mas maro nah mas berarti aku ngikut mang pindo aku mas ternyata ini pindo saya seng panggagaan oke mas ini dulu waru lah ini waru seng doyong nang anu mang nang banyu ke mang aku ini kok orang pangkat dirok mas si dirok nih apa ini seng pertama tak kira oleh mas berarti kok apa sini cangkru lah apa sini kemipian ya ah kelak bisa kaya balik terangin lah iya ini mas tak was-was nih gano apa yo nang burik itu siap-siap mas anu gue keluar oh, marah gue kaya aku bias ya mas apa sih apa aku kira tahu di ini ki aku tapi tak aku bengoy kan aku tak kukui kan aku tak bengoy nyari yang pemancing malam gue nyalinya yang gede kok mas tak nyali ini gede ini bah mancing dewe ini bengi ini mas singunan lagi sampai penampakan lo mek suara-suara anu mas mek penampakan tok mas mak oke apa jenenge suara tapi ki kok apa jenenge sing tak gumune ki kok anu kaya ono wong cangkruk ngono mas nang ndure anu ki sor gondes oh iya kene anjang-anjang gondes iki anjang gondes lah ane sanding lek gondes sepeda iya iki iku ne kaya ono wong cangkruk tapi kok kaya wong padha duduk aku ngono aku te Melayu munggah nang anu ya, nang emboke. Lah dalanan ini pas kuwi mas. Iya. Sana sepeda kayak. Bah, aku senterata mas. Bah, kayak gue bis sama siya rapu enak. Akhirnya saya balik baca gini nah, akhirnya tuh munggah. Mas, aku saya rasa munggah ya tak mana nih. Batinku ini kacaku ini randang nusul rene aku no. Cak yang mondi aku no. Bah, ya mas terus. Iya kayak tak was nih. Coba sebenarnya uangin doang mas. Kayak apa uang pung demit paling masing mang iya mau kayak lek gunungnya jadi jenenge punden aja punden ya jenenge punden kayak kadang yo cara di ke angker ke yo kleru cara di angker ke yo piye jadi jenenge punden kita sakral nih jadi gunungnya lewat berdeso ya di kundangi ya saya bisa nih mas aku sih bagus bisa nih kasih kau kopi ya tenan mas, wah sampean ngelakuin itu paling wah tenan mas. Aku dewi mau meret sih, saya lupa ibu nugi melayu ya mas. Kira mau rokokan mas? Iya ya lagi, sama rokokan sih. Walah kan, udah kau lewa, yuk kau lewa. Udah lewa plus ya dah. Walah, ya bang, kini kita ini kencan sama. Kencan aku malah ngumpul randang mulai. Apa ini mati san? Apa ini mati? Di sini ini gini sih, mau ngomong aja. Iya lah, mbak ngedem. Iya. Awak sih lah, sumuk. Lah ini harap ingin balik mancingnya sama. Mau sih, sementara sih. Enggak sih lah. Ngusur kuno di bengok ya? Enggak sih. Oleh sapiro bisa. Roleh belas. Roleh belas. Belas tuh harus dibutuhin. Aku balik mancingnya gak gelum. Aduh. Gopan, cacing sak menukai cacing opo ada kasar urung oleh iwak wecek aku kapan-kapan tak sarono yo aja saiki tapi yo ben-ben sih wah kemak ora ndang mule-mule ya guys sampean anu di opo ketok nyangkruk gak sampean senter kita opo enggak jane sowan tapi kan padang mas kena sulai lampu koyo ngene iki mas iya
Padang ya kono ya? Ya kono kono kayak lampunya nih suar menemani. Orang kok gak saman blur saman genah nih iki wong ta anu. Ceronos wanes wong kepepet gak kepikiran kok ngono kuwi Mas Rono wis mek koyo nolek iki koyo wani koyo ora koyo wani koyo ora ngono sik. Iya. Lah wis katok koyo wong lungo. Ireng ngono wong iki. Daerah kuno jane Jawail. Jane yo. Kuno kan akeh sing ngalami di daerah kuno. Iki nang ngene lokasine Bulu Punden. Punden. Lore lapangan. Yo. Wah akeh jane crito. Yo lho kene apa jenis pesennya ya gak medeni wong mancing terus anu iki mek sebuah hiburan mene nyata iki sing sing lakoni aku dhewe yang lakoni kan ora no, gak medeni wong mancing gak mene jenis sampe mengalami mengalami Mas sampe terus dhewe aku mulai yo gobes kapok ora lak lek mancing malam iki gak ono kapok Mas Mas biasa aku mancing ya daerah kene ana Bungi Mas iya. Kadang mulai jam 1 ya jam 2 tapi ora tahu sampe diudeni gak tahu sik mang padahal sik sore Mas sekitar jam 09.00 lho wis diudeni biasa nganti su bareng ora ono apa-apa ya Mas kaya kancamu sing ngene kok alah ya jane iya paling jane wong ngapes ngene iki jane ngono iki anggo ngapes ngono Mas iki Mbak ini tapi anu apa jenenge pengalaman seru-seru. Tapi sing tak pikir mek apa? Enggak, pokoke penting aku enggak ganggu kono, ngono ta. Penting kaya awake dhewe ngene kan ora sampe ganggu, Mas. Cara mlebu nang papan-papan spot mancing ngono kudu ganggu. Heeh. Ya ibarate amit. Ya. Mare ngono wajib amit. Cara nguyuh barang emang pesen nguyuh tak sampean nguyuh barang aja. Paling sampean mbung liwati. Pas wonge nguyuh ta apa ta liwati kesempar ngono. Rumah aku ya ora. Lah sik sik umure. Biasane ki aku anu nyusur ini. Iya. Ora lah kancane sampean mangi lho. Iki kok sama tinggal apa? Gak tantan iki dhuwur kene kok. Wis sepeda dhewe apa anu? Sepeda dhewe, sepeda dhewe. Oh dhewe-dhewe. Anu mancing neh ayo, tak temu. Wes kapok aku susah iki. Gak anu mancing. Kapok. Meneh. Dinane dina sowong. Iya. Dina sowong. Tapi dina apa ki, Mas? Kemis legi ya. Kemis apa yang lo? Iya, saya kira kemis. Kemis legi ya. Ya senyap, ya paling yo kuno dulin lah. Alah, pokoknya paling pengen rawung ganteng ini paling. Iya. Wis, ini wis ceritane kok ini Mas Nasir. Wis ceritane jadi seru, jadi si tas gitu bang, tas mulih. Mana petuan aku main bang, mau cek tak takoni. Napa Mas kok ngos-ngosan? Jadi tak mari dimedeni wedi. Ya ora ya sepurane ora medel-medeni. Ya paling wong-wong sing nyang bengi-bengi ya. Bengi ku. Ya paling koyo ngono ki mang jane pas. Apa sih? Kuno apes sampean ya. Padha apes e. Iki sing abene bel gak telepon. Mbuh ya kan jare apene mati. Oh duduk sak ning golek sama tinggal mulih. Gua lak bengokane kok isor kono neh wis. Tak tane ayo kawan. Kok saya bah saya celana gosel mancing kowe percaya ngedrel rasane grimis ya Mas ya ada ya wis sekian dulu video dari kami karena keadaan lagi grimis ini grimis kerep ya grimis sekian dulu video dari kami jangan lupa like komen dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe yang subscribe terima kasih sekian dulu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas ya, buku-buku gak sampai di hutan ya, Mas. Yes, we'll go.